saying you really don't love me. Oh, baby, you don't mean that. You remember all that we had. I took it for granted that you love me the same. But I gotta keep on talking. Listen to my heart beep, beep, beep. Saying, do you love me, me, me? But I'm lying here alone, so I put you in a song beside my heart beat, beat, beat. I know I haven't been the best lately. Oh, and I really know now I should give you all of my time. Yeah, you really do deserve better. Oh, gotta get you somehow. Can we start over again now? I took it for granted that you love me the same. But I gotta keep on talking. Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me, me? Tuti dan Maria merupakan anak dari Raden Wiratmaja. Anak sulungnya, yaitu Tuti, memiliki sifat yang teguh pendiriannya, pendiam, dan aktif dalam berbagai organisasi wanita. Sebaliknya, anak bungsu Wiratmaja, Maria, cenderung periang, lincah, dan orang yang mudah kagum. Oh, Maria, dia sedang pergi menemui kakaknya. Menemui kakaknya.
sudah ku lewati kisah cinta lain, tapi tak seindah kamu. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Takkan pernah lagi ku temukan cinta yang sama seperti kamu. Kau berikan aku cinta, berikan aku rasa hingga tak bisa berpaling. Jadi ada yang ingin dikatakan kepada sebenarnya aku mencintai kamu, Pak. Dan hari ini kita menikah di tempat yang sangat indah. Jangan bercanda deh. Aku serius. Jangan deh, percaya. Setelah Yusuf mengungkapkan perasaan kepada Maria, Yusuf pun berjanji untuk menikah di tempat yang paling indah. Dan di lain sisi, Tuti kedatangan seorang tamu. Dia adalah sahabat lamanya Tuti yang bernama Supumu. Ini sih. Permisi. Beraninya kau.
Apakah ada masalah antara kau dan kakak? Tidak apa-apa Yusuf. Maria! Apa yang kau lakukan pada adikmu? Tidak ada, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menasihatinya. Lalu, kenapa dia bisa kembali seperti ini? Aku hanya menasihatinya agar tidak terlalu dibudak oleh cintaku. Apakah tidak ada cara lain selain mendorongnya? Apakah kau tahu dia dalam bahaya? Lebih baik kita bawa dia ke rumah. Dari kejadian tersebut, Maria pun masuk rumah sakit dan dirawat oleh Tuti. Sedangkan Yusuf belum sempat mengunjungi Maria di rumah sakit karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
Belum sempat dipindahkan ke rumah sakit di kota, Maria meninggal akibat penyakit TBC yang dideritanya selama ini. Dan sebelum meninggal, Maria menitipkan surat kepada Tuti untuk diberikan kepada Yusuf. Semalam kau datang kepadaku, kisahkan dirimu. Kau kan pergi jauh, tinggalkanku dan semua mimpiku. Sadarkah dirimu, ku tak sanggup hidup tanpamu. Akan ku lakukan apa yang kau mau, akan ku berikan seluruh hidupku. Asal jangan kau pergi, tinggalkan aku, ku mohon padamu. Sadarkah dirimu, kau langit bumiku. Bukalah matamu, kau semua bagiku. Tolong jangan kau pergi, tinggalkan aku, ku mohon padamu. Jangan kau tanyakan kepadaku, ikhlaskan diriku. Tanyakanlah aku, kuatkanku untuk hidup tanpamu. Tanpa belayanmu, tanpa kasih dan sayang dari. Maria, kenapa kau terlalu cepat meninggalkanku? Mengapa kau pergi di saat aku ingin bersamamu? Aku tahu, ini memang sulit bagiku. Tapi aku harus kuat menjalani hari tanpa dirimu. Maafkan aku, belum bisa membuatmu bahagia. Maafkan aku, belum bisa mengajakmu ke tempat yang indah itu. Tetapi aku akan mengikuti keinginanmu yang kau tulis di surat itu, untuk bersama dengan kakakmu. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young,
dong dong.